dia berbeda pendapat. Ini dia punya rasa, yang tu dia punya lapang yang menggunakan untuk menyembah. Lapang tu guru dia, dia reka jadi takut. Okay, kita tengok sini, dia kata buaya sikit. Haa, tak ada putih sangat. Sini lah ukur buaya putih. Haa, ni memang agak putih-putih lah. Putih pun. Ni kena cek gubat lah. Kena beruf ni eh. Ini buaya yang paling besar ni. Yang itu tempat dia akan kumpulkan dahan-dahan kayu. Dia akan buat bukit. Biasanya dia akan bertelur di situ. Dia akan ramkan di situ. Kalau siapa lagi nak cari telur buaya, cari tempat bukit-bukit di tepi sungai, tepi paya, adalah buaya telur. Telur buaya.